Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Oke, Sampurasun lagi semuanya. Kali ini saya bakalan review lagi knalpot. Ini knalpot Tsukiki juga, teman-teman, cuman dari produknya. Dari produknya PND. Sebenarnya kalau karakter suara sih ya, menurut saya gitu, lebih halus Tsukiki yang RC3 kemarin sih yang saya review ya, teman-teman. Kalau PND dia lebih gahar, teman-teman. Nah, ini juga kemarin saya karena terlalu kencang suaranya, saya tambahin saringan ke tukang knalpotnya, teman-teman. Jadi dia kasih lagi saringan di dalamnya biar nggak terlalu berisik. Soalnya kalau saya bandingin sih sebelumnya lebih keras dari RC3 kemarin, teman-teman, knalpot Tsukikinya gitu. Jadi terlalu kencang menurut saya sih. Jadi saya tambahin lagi saringan, teman-teman. Nah, untuk harga pasaran PND ini sekarang sih adanya leher atas ya, teman-teman. Ini saya yang masih dulu nih leher bawah. Kalau sekarang udah leher atas itu harganya sekitar 350.000, teman-teman. Knalpot kayak gini. Sebenarnya sih untuk sistem suara itu sama aja sih ya, teman-teman. Cuman kayaknya sih PND ini dia masih non-emboss, teman-teman. Lumayan agak berisik gitu. Makanya saya tambahin saringan. Sedangkan RC3 yang kemarin yang saya review tahun kemarin itu dia udah emboss, teman-teman, Tsukikinya. Jadi dia udah lebih halus. Udah bawaannya halus gitu. Cuman kemarin knalpotnya patah. Saya malas ngelasnya, harus ganti pipa juga. Ya udah, saya pakai dulu aja yang punya temen, daripada nggak ada lagi knalpot. Soalnya yang orinya juga udah nggak ada. Nah, untuk bentukan sih saya lebih suka yang kemarin ya, teman-teman. Dia bentukannya PND kayak gini nih. Terlalu apa ya? Apa sih namanya? Terlalu ngebulet gitu. Nah, oke, kita tes sound, teman-teman. Nah, ini suaranya, teman-teman. Nah, ini suaranya udah pakai saringan lagi gitu di dalamnya. Sebenarnya kalau misalkan orinya itu, waduh, suaranya udah lumayan kenceng, teman-teman. Gitu. Tapi saya juga kurang tahu sih kalau gas buahnya dipadetin. Nah, cuman dia PND ini, teman-teman, anginnya itu dia jauh banget, teman-teman. Ini bisa kena muka orang lain kalau misalkan kalian rubah di pipanya gitu, dibikin lebih mancung lagi. Itu dia bakalan anginnya bisa kena muka orang lain, teman-teman. Dia jauh banget. Emang sih kalau misalkan dari apa ya, kualitas segi suara itu lebih ngebahas PND, teman-teman. Kalau dari kualitas suara itu PND emang lebih ngebahas, teman-teman. Dia ngebahasnya itu bulat, makanya lebih keras. Cuman ya kelebihannya itu sih kalau menurut saya agak kencang suaranya sih ya. Kalau misalkan Tsukiki RC3 kemarin itu bassnya itu bukan bass bulat, teman-teman, tapi bassnya halus, teman-teman. Makanya beda juga gitu. Nah, PND ini juga kalau misalkan gas pulnya dia kosong, teman-teman, kalau misalkan kita geber tuh ya, itu suaranya bisa pecah, teman-teman. Jadi agak apa ya, cempreng, cek bahasa Sunda mah rada peres, nah gitunya. Jadi agak cempreng, teman-teman, gak enak didengar gitu. Kalau misalkan RC3 yang kemarin itu walaupun kita geber gaspul nggak terlalu padat juga dia enak, teman-teman. Kalau gaspulnya kurang, nah untuk segi RC3 itu jadi ngebas, teman-teman. Oke, kita coba sambil digas nih, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, barusan tes sound-nya. Kalau menurut saya masih ya agak berisik sih ya, teman-teman. Di sini juga sepi banget, malu saya. Oke, jadi segitu dulu, teman-teman, reviewnya. Jangan lupa di-like, teman-teman, videonya. Komen juga kalau misalkan ada yang mau ditanyain, dan jangan lupa juga di-subscribe, teman-teman, channelnya. Oke, sampurasun.
me that you love me.